إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يا برسا Tuan Nazim Masjid Timbalan Setiausaha Bandar Daripada AJK yang dimuliakan, yang dirahmati imam dan memimpin solat maghrib sebentar tadi, yang mendoakan kita dengan khusyuknya, mendoakan kita baik kita di dunia ini dan baik kita pula di akhirat nanti, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan siap, yang mempersiapkan masjid menyambut hadirin semua. Sesungguhnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana memberi kepada kita anugerah masa untuk kita memenuhi masa emas kita, iaitu dapat hadir ke masjid, ruang masa untuk hadir ke masjid, dan itulah masa emas dalam hidup kita. Apabila disebut emas, bermakna perkara itu amat berharga. Nah, apabila kita tinggalkan masjid ini, tinggalkan dunia ini, kita akan lihat besarnya harga masa datang ke masjid apabila kita tinggalkan masjid. Itu semua ditunjuk sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hayatnya. Nabi ini ulang-alik ke masjid, hariannya ulang-alik ke masjid, tak pernah tertinggal walaupun satu sampailah ke akhir hayat. Jadi datanglah ke masjid, datang ke, nak ke mana? Ke masjid. Datanglah ke masjid seperti mana Nabi ini hadir ke masjid. Kita sambung kuliah pada pertambahan ini. Tajuknya masih lagi tiupan sangkakala yang kedua kali, penjelasan mengenai sangkakala. Tajuk ini panjang, dah berlalu separuh. Tajuk ini boleh kita pecah kepada tiga ataupun dua, lihatlah macam mana dapat habis pada malam ini. Kalaulah tak sempat habis, bermakna kita bagi kepada tiga. Saya rasa mungkin kepada dua saja. Sebab kita dah berlalu sebahagian, dah separuh kita berlalu. Pada ini kita sambung tajuk yang sama, iaitu tajuk yang disebut tadi. Saya ulang sekali lagi, tiupan sangkakala yang kedua kali, maksudnya tiupan sangkakala ini ada dua kali. Yang nak diperkatakan di sini yang kedua. Yang pertama mati semua, kiamat. Yang kedua dibangkit balik daripada kita daripada kubur. Orang yang pertama bangkit itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit dalam keadaan yang tak ada pakaian langsung, tidak ada satu, tidak ada pakaian kecuali orang yang dikenakan Allah itu adalah nabi-nabi. Adalah pakaian bagaimana, wallahu alam. Tetapi pakaian bangkit kubur itu kalau ada kepada nabi-nabi, dan selepas itu kita semua akan berpakaian. Sebab apabila kita kepada mahsyar, apabila kita menghadap Allah, kita dah berpakaian. Maknanya tak ada pakaian yang itu keluar bangkit daripada kubur. Sebab dan apabila nak kepada mahsyar, kita akan pakai pakaian yang selayak dengan kita. Kalau Nabi pertama yang pakai ialah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang pertama kali pakai pakaian sebelum kepada mahsyar. Dan seterusnya nabi-nabi lah, nabi kita dan nabi. Dan seterusnya siapa? Selepas nabi disebut. Disebut selepas nabi pakaian, disebutnya ialah Pak Bilal. Pak Bilal yang pakai baju selepas nabi-nabi. Besar Pak Bilal ni tuan-tuan. Jadi jemputlah Pak Bilal kalau ada majlis doa selamat, jemput Pak Bilal baca. Kalau ada orang sakit, jemput Pak Bilal. Dia ada keberkatannya sendiri.
Itu di antara disebut. Kita sambung di sini. Firman Allah Ta'ala surah Al-Fajri. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diredainya. Ada riwayat menyatakan bahawa firman tersebut ditujukan pada ruh-ruh yang kembali kepada jasad masing-masing. Maknanya apabila ditiup sangkakala kali kedua, Allah kumpulkan ruh-ruh ini dalam sangkakala. Sangkakala itu pula berlubang. Berlubang. Jadi sangkakala ini tak tahulah besar macam mana. Israfil yang itu kakinya di bumi, kepalanya di langit. Wallahu'alam. Sangkakala pun seperti itulah. Di bumi dan sampailah di langit. Besarnya. Dan dia berlubang. Lubang itu mengikut ruh. Kalau ruh itu ada 3 bilion, 3 bilion lah lubang itu. Apabila ditiup sangkakala tadi, ruh itu keluar melalui lubang-lubang itu. Dan ruh itu keluar dari lubang itu, dia menuju kepada jasad masing-masing. Jadi ulama kata, itulah ayat ini. Ayat ini mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutma'inah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati. Itulah ulama kita ada juga tafsirnya. Ayat ini ialah ayat apabila ditutup sangka kali kedua dan roh itu masuk ke dalam jasad masing-masing, maka masuklah ke rajab maha-mahambaku, maksudnya ke jasad mereka. Maknanya roh itu, maknanya roh itu kembali kepada roh tuannya yang amal soleh dan kembali kepada yang diridai Allah. Ada riwayat mengatakan bahawa Allah menciptakan sangkakala setelah selesai menciptakan langit dan bumi, dan dekarannya setebal langit dan bumi. Ada juga pendapat mengatakan, pendapat di sini ulama-ulama. Jadi ulama kita tak reka. Dia kalau disebut pendapat, walaupun dia kata pendapat, ulama kita tak reka, tak reka, tak reka cipta. Berbeza dengan ulama Syiah. Ulama Syiah itu banyak reka. Cerita apa-apa ditulisnya. Ulama kita tak reka. Walaupun dikata itu pendapat, itulah ulama kita. Pendapatnya kita boleh faham dan kita terima. Terserahlah. Sebab itu pendapat. Apa yang dia kaji, dia selidik. Ulama lain pendapat lain pula. Tapi adakah pendapat itu menyebabkan kita luar? Tidak. Pendapat itu untuk menambahkan pengetahuan, menambahkan pengetahuan kita, menambahkan keyakinan kita lagi. Datang orang putar belik, dia putar belik supaya kita ragu-ragu. Itulah musuh-musuh Islam. Terutama sekali orientalis, putar belik supaya kita ragu-ragu. Ulama kita nak bawa kepada kita supaya bertambah keyakinan, supaya bertambah keimanan. Itulah antara putar belik yang antara putar belik dan orang yang untuk membawa petunjuk. Itulah dia kata, ikutlah petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu termasuklah juga ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris kepada nabi-nabi. Itu pendapat disebut dalam hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya besar dekeran sangkakala malaikat Israfil itu sebuah langit dan bumi. Jadi sangkakala itu ada juga mengatakan dianya seperti seperti tanduk. Hadis Nabi kata seperti tanduk. Tanduk apa? Wallahu'alam. Kalau kita tanduk kerbau lah, senang. Tapi tak tepat lah, kerbau pun tak tepat. Tapi dia melengkung. Melengkung seperti tanduk. Ada juga pendapat dia trompet. Trompet ni lurus saja. Lurus saja, tak ada melengkung. Tapi pendapat yang kuat ialah seperti tanduk. Jadi seperti tanduk. Jadi sangkakala itu panjang ke besarnya antara langit dan bumi juga. Dan dia diciptakan setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Disebut bahkan ada riwayat mengatakan bahawa jika sangkakala tersebut diletakkan di bumi, maka hujung yang satu berada di timur, hujung yang satu lagi berada di barat. Itulah sangkakala. Kalau dia letak di bumi, maknanya pangkalnya di barat,
di barat, ujungnya ialah di timur. Jadi orang yang memegang itu bagaimana? Orang pegang itu sebesar, orang kata besar, besar yang untuk menanggung sangkakala itulah orang yang Israfil itu. Sangkakala itu dah ada di mulut, sangkakala yang kedua tidak. Sangkakala pertama dah ada di mulut, dah ada di mulut Israfil. Tunggu aja perintah tiup oleh kamu, lalu tiuplah. Tapi kali kedua, apabila ditiup sangkakala kali pertama, semuanya mati. Berperingkat. Jibril antara terakhir mati. Israfil pun di antara yang lewat mati. Jadi apabila ditiup sangkakala pertama, semuanya mati. Tinggalnya Allah sahaja. Mengikut peringkat-peringkat yang Allah tertentukan. Israfil pun mati selepas sangkakala pertama. Jadi bagaimana dia nak tiup sangkakala kali kedua? Karena dia dah mati. Bagi Allah senang sajalah. Hidupkan dia dulu. Ketika Israfil mati, sangkakala diambil oleh Arash. Allah letak atas Arash ataupun Arash akan ambil. Apabila Israfil dihidupkan, lalu Arash bagi balik, bagi semula kepada Israfil ataupun Israfil ambil daripada Arash, wallahu a'lam. Itu sangkakala dan Israfil. Ketika terdengar tiupan sangkakala yang pertama, semua makhluk mati. Mati seketika. Setelah manusia menunggu selama 40 tahun, ulama berpendapat antara tiupan sangkakala pertama dan yang kedua itu senggangnya ialah 40 tahun. 40 tahun. Sebab ada dalam hadis. Hadis sebut 40 sahaja. Dan satu hadis, Abu Hurairah mengatakan jarak antara pertama dan kedua itu 40. Jadi orang tanya dia, 40 minit ke, 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Dia tak jawab sampai sudah. Dia tak jawab. Ada ulama mengatakan Abu Hurairah tak berani jawab. Ada mengatakan Abu Hurairah ni tahu jawapannya, tetapi Nabi pun dah sebut 40. Jadi 40 sajalah. Jadi ulama kita pun beri pendapat 40 tahun. Wallahu a'lam. Tapi tak kiralah 40 tahun ke 40 apa pun, tak kiralah 40 ribu tahun ke, itu adalah urusan Allah SWT. Yang pentingnya semasa kita hidup ini, kita mencari keredaan Allah. Biarlah kita hidup ini dapat keredaan Allah. Kerana apabila kita dibangkit, kita mengikut bawaan kita. Kalaulah apabila ditiup sangka kali kedua, kita pun bangkit. Apabila bangkit, Allah berfirman. Saya selalu baca ayat ini. Yaumatab jaduju mataswaduju. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. Orang muka hitam itu orang kafir. Adapun yang muka, adapun muka putih, ketika dia bangkit ni muka putih. Kita-kita ni insya-Allah muka putih. Di antara kita dengan lain berbeza. Ada yang terang, terangnya dia. Terang, siapa semua dia ditumpu orang. Terang sangat dia. Itu kelebihan dia lah. Mungkin tahajud dia ke, baca Al-Quran dia ke, mungkin Pak Bila ke, wallahu'alam. Kita berbeza-beza. Jadi orang muka putih itu ialah orang dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah itu ialah keredaan Allah. Keredaan Allah. Seperti Allah berfirman, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim darajat a'zama darajatun indallah yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan. Allah beri khabar gembira kepada mereka ini yang mencari keredaan Allah ni, yang beriman, yang beriman tadi dan beramal soleh menjaga Allah. Allah beri khabar gembira mereka dengan rahmat, birahmati minhu, iaitu rahmat. Waridwan, keredaan. Waridwan ni wajannatin, wajannatin lahum fiha lahum jannatin fiha qarar, maknanya orangnya itu diberi khabar gembira oleh Allah dengan rahmatnya dan keredaannya dan syurga. Khalidina fiha, kekal dalamnya. Khalidina fiha. Inna allaha indahu ajran azim. Bagi Allah, di sisinya ada pahala yang amat besar. Itu firman Allah Ta'ala kepada orang yang dibangkit itu.
Apabila kita dibangkit, kita mengikut bawaan kita. Kalau selalu datang masjid, dibangkit dengan orang yang selalu datang masjid, adalah bagaimana Allah akan tunjukkan dah nanti dibangkit nanti. Tapi muka putih lah, muka putih berseri-seri berbanding dengan orang kafir itu, muka hitam legam. Ayat Quran lain pun sebut wujuhu yawma'izin mustirah dahikatu mustabsirah wa wujuhu yawma'izin alahya ghabarah tarhaquha qatarah ula'ikahumul kafratul fajarah. Orang yang muka berseri-seri senyum, ada orang muka hitam diserbuti debu, mukanya hitam seperti tar jalan, ula'ikahumul kafratul fajar, itulah orang kafir dan orang-orang yang fasik. Allah pun sebut dalam ayat-ayat seperti mana surah ini. Itulah yang menjadi utama kepada kita. Jarak 40 tahun ke, 40 ribu tahun ke, 4 minggu ke, yang utamanya kita, kita ini apabila dibangkit, kita ini dibangkit bagaimana. Sebab itulah wa taqu yauman la turja'una fi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Inilah wahyu terakhir kepada Nabi. Wa taqu yauman turja'una fi ila Allah. Takwalah kamu pada hari yang kamu kembali kepada Allah. Itu mengikut pendapat ulama, itulah ayat terakhir yang Nabi terima. Kita selalu dengar ayat terakhir terima itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ulama kata itu bukannya terakhir. Yang terakhirnya yang saya baca tadi wattaqu yauman, ayat 281 surah Al-Baqarah. Itu ayat terakhir. Maknanya jelas, takutlah pada hari kamu kembali kepada Allah, iaitu pada hari kamu dibangkit apabila ditiup sangkakala kali kedua. Itulah yang kata ingatlah, kita ini hamba yang kerdil, hamba yang sangat kerdil di depan Allah nanti, depan Allah nanti kita kerdil. Walaupun kita kerdil, kita akan menjadi orang yang besar apabila kita diredai oleh Allah. Seperti tadi, muka berseri, muka senyum, tak takut pun, tak takut rasa. Jalan itu tunduk, takut menggigil-gigil. Kita senyum berjalan, berjalan lenggang, berjalan. InsyaAllah. Itulah kata, yubashiruhum birabbihim, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwan. Itulah dia kata, itulah khabar gembira untuk kamu dapat rahmat ketika itu. Jadi rahmat Allah ini, ada satu hadis, di dunia ini dia beri satu rahmat kepada kita. Dengan rahmat itulah kita hidup dalam keadaan binatang buas pun menyayangi anaknya sendiri. Binatang buas tak terkam anaknya sendiri. Dan ada lagi rahmat di akhirat nanti. 99 rahmat untuk kita ni, untuk orang Islam sahaja. 99 rahmat untuk kita di akhirat nanti. Sebab akhirat itu penuh dengan huru-hara. Dunia ini tak nampak huru-hara. Akhirat lagilah kelam kabut huru-hara. Kita tak huru-hara. Jangan takut, jangan bimbang. Kita tak huru-hara. Kita ada petunjuk. Petunjuk diarahkan malaikat sana sini. Kita ada petunjuk. Nabi kita pun, kita ikut Nabi kita di akhirat. Kita ada petunjuk-petunjuk. Kalau tidak, daripada mahsyar itu pun Allah kata ada 7 gulungan di bawah bayang aku. 7 gulungan. Tuhan sebut makna itu, dia kata petunjuk-petunjuk. Takkanlah kita pergi satu, kita duduk bawah bayang Allah. Mestilah petunjuk-petunjuk. Yang kita, kita bahagian mana? Kita rajulun qalbahu mu'allaq fil masjid. Lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Kita mungkin ada di tempat itu, boleh jadi. InsyaAllah. Kalau selalu datang ke masjid, InsyaAllah. Sebab jelas, hadis itu jelas. Itu yang utama kepada kita. Mana hayatilah, hayatilah tiupan sangkakala ini yang menentukan kita, yang menentukan kita ini diredai ataupun di sebalik itu. Tapi insyaAllah, sesiapa yang berpegang kepada la ilaha illallah daripada awal sampai akhir hayatnya, insyaAllah terlalu banyak rahmat Allah di akhirat, terlalu banyak rahmat Allah untuk kita di akhirat, iaitu mudahnya untuk masuk syurga. Jadi orang Islam ada tertangguh ke syurga, bukan tak ada, ada. Walaupun dia ada kalimah la ilaha illallah, tetapi amalan tak ada. Jadi inilah yang tertangguh ke syurga nanti, wali'azubillah.
tertangguhlah ke surga, dan dan apabila tamat tempoh dia akan masuk surga kembali. Kita lihat di sini, ketika terdengar semuanya mati, antara jarak 40 tahun, setelah manusia menunggu selama 40 tahun untuk disahkan kali kedua, Allah menurunkan cairan bentuk sperma laki-laki. Dari cara itulah berkat kekuasaan Allah, jasad mereka tumbuh kembali seperti orang semula. Sama seperti kisah tentang orang yang tubuhnya sudah dihancur lebur kerana diseksa di neraka, namun boleh tumbuh untuk kembali setelah dibasuh di sungai yang terletak di dekat pintu syurga. Jadi apa, antara jarak 40 tahun tu, Allah turunkan air daripada arasy. Air itu seperti cairan sperma lelaki. Air mani lah kita kata. Sperma lelaki ni air mani lah. Maknanya dia seperti hujan, titisan hujan. Dia turun. Ada orang mengatakan dia turun daripada arasy Allah. Air cairan itu sperma, seperti sperma lelaki itu. Apabila dia turun, dia mengena jasad kita. Kita ketika itu dikubur. Ada juga mengatakan air hujan tu mencecah bumi, menjejakkan bumi, seperti cendawan yang tumbuh. Begitulah kita apabila antara 40 tahun tadi, apabila cairan itu kena kepada kubur masing-masing, kita pun tumbuh. Seperti mana kita tumbuh itu, kisah seperti juga orang yang keluar daripada neraka. Hancur lebur, paruk sana, paruk sini, hitam lagi. Tetapi dengan kuasa Allah, apabila dia sampai pintu syurga, dia hendak mandi, hendaklah dia mandi. Dimandikan dengan satu air di pintu syurga, air telaga ataupun air sungai. Lalu dia kembali dengan wajah syurga. Kalau dia masuk syurga pun tak ada tanda-tanda neraka, tak ada. Dia sekejap itu, di luar itu saja ada. Apabila dia masuk syurga, tak ada lagi tanda-tanda tu. Kalau ada tanda, jadi orang tahulah dia ini daripada neraka. Bermaknanya, tanda itu dah tak, apabila masuk syurga, dia berwajah syurga. Tak ada lagi tanda itu, tanda itu Allah hilang. Begitulah juga dengan kita, apabila Allah kehendaki, air itu turun dan kita bangkit dari kubur. Kita dah berdiri, tapi tak ada ruh lagi. Bermaknanya, apabila disangka kali kedua, maknanya kita dah tegak. Kita dah berdiri tegak lah. Berdiri tegak. Kerana antara jarak 40 tahun itu, Allah titiskan dengan air tadi. Air tadi ada orang mengatakan namanya hiwan. Hiwan. Dia turun daripada arasy Allah. Pada saat itu, dengar tiupan sangka kala kedua, arwah ruh-ruh dari kubur menuju ke jasad masing-masing, kemudian dihidupkan oleh Allah. Peristiwa itu hanya berlangsung sekilas sahaja. Sekilas waktu, maknanya tiup, semua kita pun dah bangkit. Kita dah sampai tiup sangkakala kali kedua, semua ruh masuk dalam jasad, kita pun mula tengok kita kanan dan tidak ada apa-apa pakaian. Semuanya bertelanjang bulat. Sehinggalah Aisyah tanya, adakah ketika itu saling lihat melihat? Hai Aisyah, ingatlah firman Allah Taala, walikul limri'im yauma izin sya'nu yughni. Nabi baca ayat itu. Pada hari itu kelang kabut, tak sempat nak tengok siapa-siapa. Seperti kita dilahirkan, kita tahu tak kita tak pakai pakaian kita melalui dilahirkan. Sebab kita tidur dalam kubur beribu-ribu tahun, tiba-tiba kita bangkit. Bangkit seperti kita baru dilahirkan dah. Sekejap aja tanpa pakaian itu, sekejap aja, bukan lama. Sebab apabila kita di padang mahsyar, kita dah ada pakaian. Sebab nabi-nabi pun ada pakaian kemuliaan dia. Sebab yang pakai kemuliaan itu ialah nabi dahulu. Nabi Ibrahim yang pertama, dan kemudian nabi-nabi, barulah kita semua. Kita dimulai dengan Pak Bilal. Pak Bilal pakai, kita pun ikut. Maknanya pakai kita tanpa pakai itu bukanlah lama. Maknanya apabila kita di padang mahsyar itu, kita dah berpakaian. Sebab ada orang yang di bawah kemuliaan Allah ketika itu. Maknanya ketika kita mula itu, kita dah kebingungan. Jadi kita tak tahu pun kita tak ada pakaian. Seperti orang mengigau. Dia mengigau, dia tak pakai apa-apa pun keluar dari rumah.
Mana dia tak tahu apa pun. Dia tak tahu apa. Kita begitulah juga bila dibangkit setelah lama kita dalam kubur, berpuluh-puluh ribu tahun kita dalam kubur. Pada saat itu, jadi sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Ta'ala surah Az-Zumar ayat 28, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Juga firman Allah Ta'ala surah Luqman, tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari kubur, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Maknanya sekejap, sekilas, seperti ramai-ramai penduduk dunia daripada manusia pertama Nabi Adam dan manusia yang terakhir wafat, seperti hidup satu jiwa saja. Semuanya serentak bangkit. Semuanya bangkit. Menurut ulama', menurut ulama' ahli sunnah, jasad-jasad itu akan dikembalikan seperti bentuk dan sifat semula sewaktu di dunia. Itu bagi Allah terlalu mudah. Tidak ada apa-apa masalah bagi Allah. Menurut pendapat ulama al-sunnah juga, sebenarnya sangkakala itu sendiri bukan merupakan benda mati, tetapi sesuatu yang hidup yang sebelum digunakan oleh malaikat. Israfil sudah diberi ruh ciptaan Allah seperti dia lakukan kepada Maryam. Maka kami tiupkan ke dalam rahinya sebagaimana dari ruh ciptaan kami, At-Tahrim. Kutiupkan kepadanya dalam ciptaanku. Fanafakhtuhu fihi izqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min tin. Faiza sawaitu wa nafakhtu fihi faqa'u lahu sajidin. Maknanya kami, maknanya Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam. Hiduplah. Jadi perkara itu akan berulang dengan tiup pasal kali kedua. Maksudnya hiduplah. Nabi Adam itu pun diciptakan daripada tanah. Sebelum ditiupkan roh, Nabi Adam diletakkan di tengah-tengah masyarakat malaikat. Sehingga mereka kata tak pernah lagi lihat makhluk secantik ini diciptakan oleh Allah di tengah-tengah. Dah ada dah. Muka cantik, tangan, kaki cantik, tegak, berdiri. Seperti kita semula tiup dia ngeruh tadi lah. Maknanya apabila kita antara 40 tahun kita dah berdiri dah. Tunggu ruh aja masuk. Nabi Adam pun seperti itu juga di awal kejadiannya. Semua lihat, malaikat lihat, muka, rambut, semua. Datanglah iblis. Kalau orang ni lawan aku, aku akan lawan dia. Kalau dia lebih mulia daripada aku, aku akan lawan dia. Iblis dah ada dah perasaan itu. Itu iblis. Jadi itulah kejadian. Kejadian bagi Allah itu mudah saja. Kalau nak hidupkan, dimasukkan ruh. Kalau nak matikan, diambil ruh itu. Tak ada masalah. Kereta pun sama juga. Kalau nak hidup, maknanya bateri itu bersambung. Kalau nak mati, tanggalkan aliran bateri itu. Tak hiduplah kita. Seperti itulah juga kita ini. Terlalu mudah bagi Allah SWT. Ibn Zaid mengatakan, setelah seluruh manusia mati, Allah bermaksud menghidupkan mereka kembali dengan hujan dari langit yang turun selama 40 tahun. Air tadi. Begitu terdengar siupan kada kali kedua, tiba-tiba mereka berdiri siap menunggu keputusan masing-masing. Menurut para ulama yang meniksa kekala itu, mereka Israfil. Walaupun ada mengatakan bukan Israfil. Tak ada, ulama kita majoritinya semuanya Israfil. Sebahagian kecil kata bukan Israfil. Semuanya kata Israfil. Sebab hadis-hadis Nabi pun jelas mengatakan Israfil. Walaupun ada itu jelah, ulama kita ini ada pendapat dia sendiri. Dia jumpa hadis-hadis lain. Wallahu'alam. Ada riwayat yang diketengahkan oleh Hafiz Mu'in dari Ahmad Ibn Qasim kepada Affan bin Muslim, Muhammad bin Salamah dari Ali bin Zaid, aku dan Ka'ab Al-Ahbar sedang bersama Aisyah di rumahnya. Ketika Ka'ab menyentuh tentang malaikat Israfil, Aisyah berkata, wahai Ka'ab, tolong ceritakan kepadaku tentang Israel. Ka'ab menjawab, bagaimana aku nak ceritakan? Tentu engkau sudah tahu. Aisyah berkata, memang. Tetapi tolong ceritakan kepada aku tentang Israfil. Ka'ab pun menceritakan, berkata, Israfil itu memiliki 4 sayap. 2 di angkasa. 1 sayap dipakai untuk baju. 1 sayap lagi di bahunya. Aras
tepat di atas di atas belakangnya, betul di atas kepalanya dan belakangnya, dan pena ada di telinganya. Ketika turun wahyu, ia segera menulisnya dengan pena, lalu diajar kepada malaikat yang lain. Malaikat pun sekala datang dengan dengan tunduk, dengan sekala yang telah siap di mulut. Ia selalu memandang ke Israfil dan menunggu perintahnya. Jika Israfil sudah mengatup sayapnya, itu berarti isyarat agar sangkakala segera ditiup. Aisyah berkata, begitu yang pernah aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendapat mengatakan bekas Israfil tiup. Israfil itu mengarahkan untuk ditiup. Jatuhnya malaikat lain. Tapi pendapat ini pendapat, tapi majoriti semua orang kata Israfil. Semuanya kata Israfil. Tetapi Tirmizi, Ibnu Majah mereka bawa yang menurut sakakala itu Israfil sendiri. Inilah yang majoriti, yang pendapat yang kuat. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazari, kitab Musnad Al-Bazari, oleh Abu Dawud, kitab yang Sunnah Abu Dawud, daripada Atiyah Aufi, daripada Abu Sa'id Khudri, bahawa yang menyentuh tentang malaikat sangkakala itu, Rasulullah bersabda, di sebelah kanan ada Jibril, di sebelah kiri ada Mikail. Barangkali tangan Jibril dan Mikail itu memegang sangkakala lain. Wallahu a'lam. Itu pendapat juga. Hadis ini pun dikatakan hadis yang tak kuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sari, yang dikenali Hanak bin Sari At-Taimi Al-Kufi, daripada Abul Ahwash, daripada Ahwash bin Mansur, daripada Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Umatah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi ada dua malaikat yang berkata, wahai orang mencari kebajikan, teruskanlah. Wahai orang mencari kejahatan, hentikanlah. Dua malaikat lain yang disuruh berkata, berikan ganti kepada orang yang memberi nafkah dan berikan kerosakan kepada orang yang kikir. Ada dua malaikat yang selalu membaca subhanallah, Subhanallah Al-Malikul Kudus, dan dua malaikat yang ditugas meniup sangkakala. Ini tentang sangkakala yang mengatakan sangkakala ditiup oleh orang lain. Inilah hadis-hadis yang mereka bawa azan. Tak sempat habis juga, tak sempat habis. Saya rasa kita tangguhlah di sini. Kita tangguh di sini. Ada sedikit saya lagi tertangguh di sini, kita akan sambung lagi pada masa hadapan. Jadi kita tangguh sesi ini dengan tasbih kafarah surah Al-An'am. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi illa allazina amanu wa 'amilussalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.